1, Siti Nurhaliza. Beberapa waktu yang lalu, di suatu mall di Jakarta Selatan, ada acara kontes modeling untuk anak-anak Shop Kids. Ternyata, pada acara tersebut, ada 6 anak-anak manis yang tampil energi. Lollipop. Top Kids seneng banget nih bisa nonton Lollipop yang baru saja mengeluarkan lagu baru ini. Selain melihat mereka manggung, Top Kids juga bisa melihat mereka bersiap-siap sebelum manggung. Ternyata sebelum tampil, Lollipop menyempatkan diri untuk latihan menari dan berdoa Shop Kids. Dalam acara ini, Lollipop menyanyikan 3 buah lagu. Mereka menampilkan hits mereka yang berjudul My Mama Says, dan juga Lollipop Dance yang bikin penonton ikutan menari dengan energi. Mereka menyanyikan lagu baru mereka loh, judulnya Shine. Top Kids dapat bocoran nih dari personel Lollipop. Lagu Shine ini merupakan soundtrack dari film anak-anak yang berjudul Princess, Bajak Laut, dan Alien. Film ini juga dibintangi oleh artis cilik Diego Robana. Ini nih lagunya. Oh iya, di akhir penampilan mereka, Lollipop membagikan permen Lollipop loh. Top Kids juga mau dong. Top Kids pengen tahu nih, kesibukan Lollipop sekarang selain manggung apa sih? Sekolah aku lagi ngadain acara sih. Aku jadi panitia, jadi lagi ribet banget emang. Terus terus ada project-project sekolah gitu. Wah, aktif ya. Semoga Lollipop terus sukses karirnya dan juga berprestasi dalam kegiatan sekolahnya.